Halo sahabat kebun hijau, ini adalah kebun pepaya California ya. Pohon pepaya ini ditanam sampai saat ini umurnya sekitar 7 bulan ini ya. Ini ditanam pada saat musim kemarau kemarin ya, tahun 2023. Ini jadi ini pentil-pentil atau buah-buah keluar pada saat musim kemarau kemarin ya. Karena bisa berbuah di sini karena pengairannya menggunakan pipa ya, jadi asalnya dari sumur bor ya, memang butuh perjuangan sahabat ya. Ya, jadi untuk pepaya California itu di sini ada yang bentuknya lonjong, ada yang agak buntek seperti ini ya. Kalau di daerah kami ini harganya sama ya, jadi dihargai sama dengan yang lonjong sahabat ya. Ini kami mendokumentasikan ini di hari Hamin berapa ya? 5 ya, sebelum hari raya Idul Fitri ya. Cuman karena untuk Hamin 10 ini harga pepaya California lagi turun ya. Jadi harganya malah turun ini, sahabat. Ya, ada yang pendek ini buahnya sudah tua-tua ini sahabat ya. Tuh. Nah, ini kalau di sudah ada permintaan, ini sebetulnya seperti ini sudah masak ya sahabat ya. Nah, ini ya. Ini semburat kekuningan ini sudah harus dipetik ya. Tuh. Jadi untuk pepaya California itu dipetik pada saat tua, tapi sebelum matang ya, atau baru keluar semburat seperti ini sudah dipetik sahabat ya. Jadi ini adalah bentuk pepaya California, selain yang lonjong itu ada bentuk yang seperti ini sahabat. Nih, ini juga bentuknya bulat, sahabat ya. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video kami. Assalamualaikum.